PT Indosemen Tunggal Prakasa TBK bekerja sama dengan Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan. Ayo, Puspita Sari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar, Kusuma Dewi. Jangan! Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyianku tangan riang. Aku semua rindu, pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati, kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Cimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tija. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Sidi. Pak Budi, ya. Gambar desain rumahnya sudah selesai, Pak. Silakan dicek. Wah,
Ini bagus sekali nih, persis seperti rumah kakek saya, kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Oh. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Mudra, Talpika, dan teman-temannya tidak senang melihat Naradipa dengan agama barunya. Lalu timbul sifat iri serta dengki di hati mereka. Dan oleh karena cara berpikirnya yang sempit, picik, dan jiwanya yang kerdil, membuat mereka tidak mampu melihat cahaya kebenaran dalam Islam. Karena itu, mereka menjadi gusar mendengar Naradipa dan keluarganya semakin teguh dalam iman, semakin rajin mengerjakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan semakin takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu mereka berkuda dengan terburu-buru, dan sebentar kemudian mereka sudah menapak di jalanan menuju pondok kediaman Naradipa. Ketika itu, Naradipa dan istrinya baru saja selesai mengerjakan sholat isya. Naradipa berbaring di samping dua orang anak laki-lakinya yang sudah terlelap. Istrinya datang tergopoh-gopoh, kemudian bicara setengah berbisik pada sang suami. Kak, mereka datang lagi, Kak. Mereka membawa teman-temannya sekarang. Siapa? Siapa yang datang? Mudra dan Kalpika, Kang. Mereka membawa beberapa orang, Kang. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi, Kang, aku takut, Kang. Aku takut terjadi keributan. Takut adalah pekerjaan orang yang kurang beriman. Kau harus lebih rajin mengerjakan sholat dan mohon ampun serta kekuatan dari Allah. Sebab Allah Maha Besar dan Maha Perkasa. Dia tidak akan pernah lupa melindungi kita dari segala godaan setan yang terkutuk. Kang, Kakang mau kemana? Kamu di sini saja. Tapi... Tutup pintunya. Biar aku yang menghadapi mereka. Hati-hati ya, Kang. Iya. Naradipa beranjak meninggalkan ruangan bilik. Daun pintu terbuka perlahan-lahan, dan dia melihat beberapa orang telah berdiri di depan serambi pondok. Dua orang di antara mereka dikenalnya sebagai Mudra serta Kalpika. Dia yakin dua orang itulah yang tidak bersikap bersahabat dengannya. Namun begitu, Naradipa tetap memperlihatkan wajahnya yang ramah serta sopan santunnya yang halus. Mari, silakan duduk. Tidak, kami tidak perlu duduk. Kami berdiri saja di sini. Lagi pula kami tidak akan lama. Baiklah. Ada persoalan apa? Hei, Naradipa, kamu jangan sok jago di silapungu. Itu pendapat dan anggapan yang keliru, Mudra. Aku sama sekali tidak pernah merasa jago. Sebab bagiku yang jago hanya yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami, manusia, hanyalah seorang hamba yang hina. Alah, kamu itu sok berani. Itu juga anggapan yang tidak benar. Kami orang Muslim tidak boleh berjiwa sok-sokan. Kami harus jujur pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada Allah satu-satunya yang kami sembah. Memang, sebenarnya kami tidak pernah takut kecuali pada Allah.
Jadi, begitukah keyakinanmu yang baru itu? Benar. Sebagai orang Muslim, kami hanya percaya dan beriman pada Allah. Dan kami hanya melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran. Kitab pegangan hidup kami, pedoman hidup kami dunia akhirat. Jadi, kamu menghasut orang-orang supaya tidak membakar dupa. Kamu juga mengatakan tidak perlu pergi ke pura sesaji untuk menyembah kaki siwa. Untuk tuduhan-tuduhan semacam itu, saya katakan bahwa menghasut, menipu orang, memfitnah bukanlah pekerjaan Muslim sejati. Islam tidak pernah mengajarkan semua itu. Bahkan bagi kami, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan atau rajapati. Tapi kalau ada seseorang datang ke rumah kami dan meminta penjelasan tentang Islam, kami wajib memberitahukan sepanjang apa yang kami ketahui. Dan itu bukan berarti menghasut. Kami tidak bermaksud mempengaruhi siapapun. Dan kami sudah diberi petunjuk untuk keluar dari perbedaan-perbedaan semacam itu. Sebab bagi kami, untukku agamaku, dan untukmu agamamu. Maaf. Saya kira persoalan seperti ini tidak perlu kita biarkan berlarut-larut. Sebab akan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Lagi pula seharian saya sudah bekerja mencari nafkah untuk anak istri saya. Saya letih, dan sekarang saya mau istirahat. Maaf. Sekali lagi, maaf. Bukannya saya tidak sopan, tapi saya terpaksa tidak bisa melayani kalian. Assalamualaikum. Hei, Naradipa, tunggu! Kurang ajar. Sombong sekali dia. Dia pergi begitu saja. Sudahlah, sudah. Biarkan saja. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Ayo. Dengan gusar dan kecewa, Mudra, Kalpika, serta teman-temannya segera berlalu meninggalkan halaman pondok kediaman Naradipa. Sementara itu, Naradipa sudah kembali masuk ke ruangan bilik. Dia melihat istrinya terbaring dengan wajah cemas di samping dua anak laki-lakinya yang tetap tidur pulas. Kang, bagaimana Kang? Tidak ada apa-apa. Mereka sudah pergi. Tapi aku dengar mereka marah-marah, Kang. Apa saja yang mereka katakan? Ya, biasa. Aku kenal orang-orang seperti itu. Hati mereka masih ditutup kegelapan. Hingga yang muncul hanyalah sifat iri dan kedengkian. Mereka belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tapi ya, sudahlah. Untuk apa meributkan soal-soal kecil seperti itu? Hanya membuang-buang waktu. Iya, Kang. Lebih baik kita istirahat saja. Supaya kita tidak kesiangan melakukan sholat subuh. Iya, ayo. Kang. Aduh, ini bangunan apa sih? Masa belum setahun tembok pada rembes, pecah-pecah. Ih, bocor lagi. Ada apa sih, Ma? Dari tadi ngomel melulu. Nih, coba Papa lihat deh. Tuh tembok semua rembes. Iya, ya. Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda, ya kan? Papa tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus serta kedap air. Mempunyai kuat tekan yang tinggi. Sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Maaf ya, dulu waktu bangun, Mama nggak beliin semen tiga roda. Tuh, benar kan? Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Sebuah sore yang indah,
udaranya sejuk nyaman. Langit tiada berawan. Sementara cahaya matahari mengusap daun-daun pohon, lembah, dan lereng-lereng, menghangatkan suasana kehidupan di permukaan bumi. Endang Kusumadewi dan Empu Janardana tengah berkuda di sekitar padepokan. Gadis itu nampak sangat girang. Wajahnya berseri-seri. Suatu saat dia memacu kudanya melampaui Empu Janardana sambil berteriak-teriak menggoda. Paman, ayo berpacu! Hiya, hiya! Empu Janardana tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Lalu tangannya menyentak tali kekang, dan kuda yang ditungganginya berlari lebih kencang menyusul Endang Kusumadewi yang sudah jauh di depan. Paman, ayo kejar aku! Ayo berpacu! Pada saat memacu kudanya, Endang Kusumadewi terlalu sembrono. Kuda itu meringkik keras sebelum melompat tinggi ke udara. Endang Kusumadewi terpental jatuh. Sekarang dia meringkuk di antara rimbunan belugar sambil meringis-ringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di situ, Kusumadewi? Katanya mengajak berpacu. Aduh, paman tolong. Kakiku sakit sekali. Mungkin keselio, paman. Makanya, naik kuda jangan terlalu kencang. Kalau jatuh kan tidak enak. Paman, jangan menggoda aku. Ayo, cepat turun. Aduh, tolong urut kakiku, paman. Sakit sekali. Wah, sayang sekali. Aku bukan tukang urut. Kalau begitu tolong dipijit. Aku juga bukan seorang tukang pijit. Aduh, paman awas ya. Suatu saat pasti akan aku balas. Ingat, dendam itu tidak baik. Lagi pula kau seorang pendekar. Pasti kau tidak akan merengek-rengek minta tolong pada seseorang hanya karena jatuh dari kuda, kan? Tapi aku benar-benar jatuh, paman. Paman tidak percaya ya? Bagaimana Endang Kusumadewi, putri kesayangan Kakang Wiyasa, yang sejak kecil sudah bermain-main dengan kuda bisa jatuh dari kuda? Ya sudah, kalau paman tidak percaya. Sekarang, paman mau apa? Mau apa ya? Sore ini indah sekali. Tentu saja aku akan meneruskan berkuda di sekitar padepokan. Pasti akan terasa nikmat. Kalau mau ikut, ayo cepat, bangun. Paman, jangan pergi! Paman! Paman, jangan pergi! Jangan tinggalkan aku! Awas kok, Paman. Pasti akan kubalas suatu saat nanti. Kenapa dia mau menolong Kembang Sore, bahkan menggendongnya sampai sejauh itu? Tapi kenapa sama sekali dia tidak mau menolong aku ya? Bahkan tidak mau turun sebentar pun dari kudanya. Sungguh memalukan. Apakah itu artinya dia tidak menaruh perhatian kepadaku? Jangan-jangan aku hanya bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan memang benar dia mempunyai hubungan asmara dengan Teman Sore, tapi sengaja dia tidak menunjukkannya. Tidak mungkin. Dugaanku itu terlalu jauh. Kalau begitu, aku harus mencobanya sekali lagi. Aku benar-benar ingin tahu apakah dia menaruh perhatian padaku atau tidak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan dia jika dia melihat keselamatan nyawaku terancam. Endang Kusumadewi dengan kesal segera berdiri. Tak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa kakinya keseleo.
dia pun tidak lagi meringis-ringis kesakitan. Sambil cemberut, gadis padepokan itu segera melompat ke atas punggung kudanya. Tidak, aku tidak akan menyusulmu. Aku tidak akan mencarimu. Ternyata kau laki-laki sombong. Aku tidak tertarik lagi padamu. Empu Janardana tengah membaca kitab Smaradana, karangan Empu Darmaja, ketika Woro Kembang Sore menyelinap masuk ke ruangan biliknya. Empu Janardana menutup kitabnya dan meletakkannya di atas meja, kemudian berpaling ke arah adik angkatnya yang sudah duduk di pinggiran ranjang. Bagaimana perasaanmu sekarang, Kembang Sore? Sudah lebih tenang? Entahlah, Kakang. Aku tidak tahu apa yang kurasakan sekarang ini. Tidak begitu jelas, tapi... Entahlah. Kapan kita pulang ke Antapura? Loh, kita kan baru beberapa hari di sini. Aku tidak betah, Kakang. Tidak kerasan. Di sini aku selalu gelisah. Besok saja kita pulang ya. Tidak bisa begitu, Kembang Sore. Aku sudah berjanji pada Kakang Wiyasa bahwa kita akan di Indrakila sebulan namanya. Sebulan? Itu masih terlalu lama. Sudahlah, jangan pikirkan soal itu. Kita harus memelihara perasaan Kakang Wiyasa dan dua orang putrinya, juga cantrik-cantriknya. Kita harus menghormati padepokan ini. Siapa? Masuk saja. Tidak dikunci kok. Paman Janardana, ditunggu ayah di Serambi Pondok. Sekarang? Iya, Paman. Katanya ada sesuatu yang sangat penting. Empu Janardana segera meninggalkan ruangan bilik. Resi Wiyasa sudah menunggu di Serambi Pondok bersama dua orang cantrik, sementara seorang perempuan duduk bersimpuh di depannya. Pak Budi, ya? Gambar desain rumahnya sudah selesai, Pak. Silahkan dicek. Wah, ini bagus sekali nih. Persis seperti rumah kakek saya yang kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Oh. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Saudara pendengar, demikianlah seri ke-6 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Naradiba, Siska Jawa sebagai istri Naradiba, Bambang Jeger sebagai Kalpika, Hari Laksono sebagai Mudra, Ait sebagai Endang Kusumadewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ivan Rose sebagai Woro Kembang Sore, Ferry Fadli sebagai Janardana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan keluarga Naradiba? Dan bagaimana sikap Resi Wiyasa maupun Empu Janardana sebagai penganut agama Siwa?
Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga, nyanyianku tangan riang. Hapus semua rindu. Pelangi di atas gagah wangi memberi cinta. Sanubari, sebagai hari.